Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga kondisi. Dan jika anak-anak ingin keluar, silakan gunakan maskernya. Tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum mulai pembelajaran prakarya hari ini, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa isikan absensinya melalui WhatsApp group ataupun langsung bisa menggunakan Google Classroom. Anak-anakku semuanya, Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulau berkat anugerah yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya kita banyak bersyukur dan menjaganya. Antisipasi terjadinya dampak lingkungan akibat limbah seperti bencana banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara ini membutuhkan sebuah keahlian. Sebagai generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya, sudah barang tentu kalian harus bisa menjaga dan peduli terhadap problematika seputar tanah air. Berbicara limbah, sudah pasti kita akan merasa kurang nyaman mendengarnya, apalagi secara langsung melihatnya seperti pada video di belakang layar saya ini. Baik itu berupa limbah keras ataupun berupa limbah lunak, baik berupa limbah organik maupun limbah anorganiknya. Salah satu cara untuk menanggulanginya adalah bagaimana cara kita mendaur ulang ataupun merecycle suatu limbah menjadi suatu produk kerajinan, seperti contohnya limbah lamtoro ataupun daun lamtoro ataupun petai Cina yang bisa kita jadikan produk semacam ini. Dan ini salah satu kerajinan yang dibuat menggunakan lamtoro ataupun bahasa kitanya petai Cina. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kelas 7 semester 2 ini kita akan membahas materi tentang kerajinan limbah bahan lunak. Dalam materi kerajinan bahan limbah lunak ini ada 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang prinsip daripada kerajinan bahan limbah lunak. Kemudian yang kedua, jenis dan karakteristik apa saja yang terdapat dalam limbah lunak tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana cara pengolahan daripada limbah lunak tersebut. Kemudian yang keempat, produk dan proses kerajinan bahan lunak yang akan kita kerjakan ataupun kita lakukan. Kemudian yang kelima, kemasan daripada produk bahan lunak. Dan yang terakhir adalah contoh proyek daripada kerajinan bahan lunak tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, silakan disimak videonya dan mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya. Baiklah anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kemasan daripada produksi kerajinan bahan limbah lunak. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mencoba membuat produk dan juga proses daripada kerajinan bahan lunak tersebut. Nah, kemasan itu sendiri sebetulnya tidak hanya berupa wadah, namun bisa juga berupa sebagai pelengkap dengan tujuan agar karya ini dapat terlihat lebih dominan. Nah, adapun prinsip daripada bahan kemasan itu sendiri, banyak ataupun sangat bervariasi jenis dan bahannya.
Bahannya bisa berupa apa? Bisa berupa dari plastik kemasan itu, bisa berupa dari kayu, bisa berupa dari selat alam, bisa berupa dari kardus, kaca, ataupun bisa juga dari mika. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu kemasan. Ya. Penting sekali bahwa yang namanya kemasan ini untuk dipahami bahwa yang namanya karya, jika seandainya untuk dijual, maka kemasannya juga harus lebih berguna. Apa manfaat ataupun fungsinya ini untuk melindungi karya dari kerusakan. Ini fungsi utama ataupun manfaat pertama adanya kemasan. Adapun beberapa alasan perlunya penggunaan kemasan ini diantaranya, satu, ini paling utama yang itu untuk melindungi produk dari kerusakan. Kemudian yang kedua, fungsi utamanya untuk apa? Untuk memperindah produk agar lebih indah produknya atau lebih untuk mempercantik produk. Kemudian yang ketiga, ini bisa menarik daya minat para pembeli. Dengan adanya kemasan, para peminat pembeli pun akan semakin tertarik untuk membeli. Kemudian yang terakhir, ini difungsikan untuk meningkatkan harga jual. Dengan adanya kemasan, sudah barang tentu harga jualnya pun akan semakin meningkat. Nah, itulah beberapa fungsi daripada kemasan. Oke, itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.